Pemirsa, MNC Bank kembali meluncurkan aplikasi terbaru untuk telepon pintar dengan fitur punya celengan. Aplikasi punya celengan MNC Bank merupakan aplikasi cerdas yang bisa mengedukasi anak untuk mengatur keuangan sejak dini. Semakin majunya teknologi di dunia, transaksi perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Tidak hanya internet, akses perbankan melalui aplikasi di telepon pintar sudah banyak diterapkan di sejumlah bank untuk menarik minat nasabah. Internet banking cukup bagus, itu sangat-sangat inovatif. Dengan adanya internet banking, mobile banking, itu kan membantu masyarakat untuk mengakses perbankan tanpa melalui kantornya gitu. Di era digital modern, kita dapat menikmati fasilitas melalui aplikasi yang tersedia di telepon pintar. MNC Bank menjawab keinginan masyarakat dengan meluncurkan aplikasi terbaru punya celengan yang memiliki fitur yang menggabungkan digital keuangan dengan permainan anak sehingga bisa menarik minat dan menstimulus anak untuk bisa mengatur keuangan dan dapat melatih kemandirian anak untuk mencapai keinginannya. Punya celengan ini adalah salah satu fasilitas yang diluncurkan oleh MNC Bank, ini yang pertama kali ada di Indonesia. Aplikasi punya celengan ini intinya adalah bagaimana orang tua, ayah dan ibu itu bisa mendidik anak-anaknya untuk mengelola keuangan, mengajar keuangan sejak dini. Terobosan aplikasi terbaru dari MNC Bank ini bisa menjadi alat bagi orang tua untuk mendidik anaknya. Dan diharapkan bisa semakin meningkatkan jalinan komunikasi antara orang tua dengan anak. Manfaat yang didapatkan dari aplikasi ini pun sudah sangat dirasakan oleh nasabah MNC Bank. Sangat puas banget karena bermanfaat banget buat anak kami dan kita juga lebih dekat ya kepada anak ya. Aplikasi ini sudah dapat di-download di App Store dan Play Store. Dan tentunya pengguna harus sudah memiliki tabungan rekening di MNC Bank. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.